Hello. Hello. I'm Patrick. Uh, I realize this is the weekend, uh, but I want to thank you for taking your time to do this interview with us this weekend. Uh, you must be Miko. Okay, Miko, are you ready to do this job interview with us now? Yes. Malam minggu ini, gua mau interview ngelamar kerja lewat webcam dengan perusahaan dari Amerika. Gua sampai beli buku ini. Menurut buku ini. Kunci kesuksesan interview adalah dengan mengakhiri setiap kalimat dengan kalimat tanya agar kita terlihat akrab dengan penanya. Oke, okay, Miko, let's start the interview. So, how are you? Yes, I am fine. How are you? I'm fine, thanks. Uh, is this your house? Yes, this is my kontrakan house. Is that your house? Uh, no. So, you're Indonesian? Yes, I am Indonesian. Are you Indonesian? Uh, no. Iya, yeah, di rumah ini gue ngontrak sama temen gue, Miko. Sama ada pembantu, Mas Anca. Oh, seru ya tinggal serumah gitu. Eh, <laughs> uh, lu kapan ke Jakarta lagi? Gue lagi deket sama Disti, cewek yang tinggal di luar kota. Gue ketemu sama dia waktu liburan kemarin. Nah, malam minggu ini gue rencana pengen webcaman sama dia. Dan gue mau bilang sama dia kalau gue sayang sama dia. Dan dia pasti langsung nerima gue. Iya, gue emang suka banget sama boneka. Apalagi boneka jerapah gitu. Eh, uh, itu siapa, Disti? Kenalin, ini kakak gue, Roy. Kak Roy, ini Rian. Roy, kakak. Lu punya kakak. Kok gue gak pernah tahu? <tuk> Enggak sih. Kalau ini, kakak ketemu gede. Ketemu gede? Iya, kakak-kakaan. Masa lu gitu aja gak ngerti sih? Kristi, kok Kak. gebetan kamu rada rada kurang pinter deh. Karoy, uh, iya Ryan. Jadi setiap gue punya gebetan, pasti gue tanyain dulu pendapatnya Karoy gimana, biar pilihan gue nggak salah. Oh gitu. Roy, halo? Halo? Eh belum dipencet. Kemarin saya menang pemilihan pembantu terbaik di komplek ini. Saya dapat handphone gepeng yang bisa pakai panggilan video. Malam ini saya minta Maimuna ke warnet. Nanti saya pacaran pakai ini. Kayak orang kaya. Halo? Halo Mas Anca. Kok suara kamu kecil ya? Sebentar ya, Mon. Volume, volume. Coba kamu ngomong -ngomong. Halo, Mas Anca. Eh. So, Miko, is this the first time that you've used the webcam? Yes. Did you have any problems setting up the webcam? Uh, no. Easy. So you didn't get electrocuted or anything? Uh, no. Ah! So, Miko, tell me a little bit about yourself. Rian, katanya kemarin lo bikinin gue lagu. Lagu apa? Oh iya, uh, gini lagunya. <coughs> Judulnya Cinta Temanku. Ah, uh, uh, aku cinta temanku, teman yang ada di dekatku. Uh, 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 uh. Disti ah, Rian, jangan marah ya Suara lo kok agak... Jelek! Jelek? Jelek banget! Udah ketahuan, nada lo gak beraturan Suara lo sumbang Gua aja ngedengerin lo nyanyi, kuping gua hampir berdarah Sejelek itu? Jelek Jangan-jangan emang niat lo itu mau bikin Disti celaka ya? Apa sih maksudnya? Iya, iya, iya. Kayaknya lo sengaja nyanyi lagu itu supaya Disti itu pusing. Udah pusing, dia stres. Dia gak bisa kuliah, dia gak bisa olahraga, dia gak bisa makan. Siapa yang nyuruh lo? Pasti musuh Disti kampus deh. Ya. Kayaknya iya. Dona ya? Apa sih kalau jadi nudu-nudu gitu sih? Lihat tuh, aku pernah baca buku nih. Ini gejala orang panik nih. Bener kan? Panik Pan Panik ah. Oh. Siapa yang panik? Gak panik. Beneran Dona yang nyuruh lo, Yan? Bukan. Dona siapa lagi? Heh, lo jangan pura-pura gak tau. Dona ya? Kalau Maimuna jadi bunga, Mas Anca jadi apa? Mas Anca mau jadi madunya. Emangnya di bunga ada madunya? Ada kayaknya. Masa sih? Kayaknya nggak ada deh. Ada nggak ya? Nih, menurut buku ensiklopedia di dalam bunga nggak ada madunya tapi adanya serbuk sari yaitu alat penyebaran dan perbanyakan generatif dari tumbuhan berbunga. Oh, gitu. Oke, okay, Miko. Uh, tell me, what is your life motto? My life motto? Yeah. Uh, something that tells me exactly how, how, how it describes yourself. What's your motto in life? Oh, I know, I know. Uh, my life motto is... I will never say never, I will fight till forever, whenever you knock me down, I will not stay on the ground, pick it up, pick it up, I never say never. Uh, Miko, <coughs> isn't that a song by Justin Bieber? Yes. Desti, ke bawah sebentar. Iya, bentar, mah. Rian, gue ke dulu ya. Dipanggil nyokap. Oh, itu nyokap ya. Salam ya. Oke. Okay. Aku juga salam ya. Hati-hati yeah. ya kalau turun tangganya, Disti. Hati-hati ngambil sendok garpunya ya, Dis. Hati-hati ya kalau misalnya naik tangga lagi. Hati-hati kalau udah sampai di atas tangga ya, Dis. Mas Anca, gak mudahan. Kan udah malam, besok masih banyak kerjaan loh. Kamu dong tutup duluan. Kamu dong. Kamu dong. Kamu. Oke lah kalau kamu maksa. Kok beneran ditutup sih? Eh, lo denger deh. Ya? Gua itu udah naksir sama Desi sejak lama. Ampe lo. Tunggu, tunggu, tunggu. Lu kan kakak-kakaknya dia. Kok naksir? Gimana sih? Ya namanya kakak Aden pasti ada yang naksir lah. Dan biasanya emang cowoknya yang naksir. Masa aja gitu nggak tahu? Gimana gua tahu? Eh, lu nggak bisa ngalangin gua malam ini. Pokoknya malam ini gue mau bilang sayang sama dia. Wah. Lu menjauh nggak? Sampai lu nggak ngejauh ya. Lu mau ngeremes gue. Oh, lu songong eh. banget ya. Gua jadi bocah belagu banget ya berani sama gue? Lu berani sama gue? Lu nggak tahu gue siapa? Lu tahu nggak bokap gue bintangnya apa? Apa? Taurus. Cendra bintang tiga, bego. Mas Anca, kok tadi ditutup sih? Kirain tadi. Mas Anca, kok gambarnya hilang timbul hilang timbul gitu sih? Sinyalnya lemah kali ya? Udah benar belum? Belum. Belom? Belom. Belom? Belom. Okay, Miko. Tell me what are your greatest strengths. Uh, I am very good with cat. Cats. Yes, I have cat in the house. So if your company have cat in the office, I will be okay. Miko, you know that this is an oil company, don't you? and you know that we're going to put you in, on an oil rig, don't you? yes. okay, so you, have you ever been to an oil rig? do you know what an oil rig looks like? do you think that they have cats on an oil rig? i think. Udah bener belum? Belum. Oh, kayaknya harus dicas. Awas lu ya. Awas lu ya. Gue cari loh. Gue punya peta. Gue punya peta. Awas aja lu ya. Kamu kenapa? Kok marah-marah? Ini sirian dari tadi ngejelek-jelekin kamu. Beneran, Yan? Enggak. Siapa yang ngejelek-jelekin? Disti, Disti. Kamu lebih percaya siapa? lebih percaya aku atau Rian? Eh, oh, di sini dengerin ya. Ini nih si Roy nih, kakak-kakakan lo nih. Dia tuh nggak suka kalau gue dekat sama lo. Terus tadi dia bilang kalau misalnya gue masih dekat sama lo, dia mau ngeremes-remes gue. Dia ngancam gue, dis. Maksudnya? Dia ini kakak adean sama lo, cuma gara-gara dia nggak yakin lo mau nerima dia jadi pacar lo. Itu beneran, Kak Roy? <tuh> iya, aku tuh sebenarnya aku udah lama suka sama kamu. Kak Roy, ternyata selama ini kakak segitunya sama aku. Aku juga sayang sama kakak. Oke <laughs> Okay, Miko, I'm gonna give you one last chance to work in this company. But you have to answer this question as best as you can. Okay? Okay. Alright. The question is, tell me why do you want to work for this company? Menurut buku ini, pertanyaan tadi adalah pertanyaan paling standar di interview kerja. Dan jawabannya udah ditulis lengkap dalam buku ini dan gua apalin. I know this, I know. <clears throat> The reason I want hmm. to work in your company is because Coba kalau pakai ini. Mas Anca yakin itu kok kabelnya gede banget sih? Udah nggak apa-apa, tenang aja. Isti, bentar, bentar, bentar. Kenapa ya? Aku juga sebenarnya. I want to embrace the opportunities. To... Aku juga sebenarnya. Miko, hello, hello, Miko. Interview kerja gue berantakan. Ini gue dari rumah sakit, pulang lagi ke rumah, masih aja mati lampu. Dan kayak gitu, Mik. Rencana nembak gue juga gagal. Tapi yang paling kasihan Anca sih. Gue baru tahu kalau setrum listrik 1000 volt bisa bikin muka orang jadi kayak gitu. Besok kita ke rumah sakit lagi, jenguk Anca. Gak usah lah. Webcam mana aja.